masa kita mengaji ya, ada beberapa orang guru. Di antaranya guru yang menghabiskan masa belajarnya 18 tahun di bumi Mesir. 18 tahun, orang lain pergi Mesir 4 tahun, 5 tahun, dia pergi 18 tahun. Kita minta dengan dia talaki. Kita belajar kitab. Ni talaki ni huruf demi huruf harfiah. Masa tu kitab dia ajar saya kitab, saya minta kitab fiqh sirah Dr. Ramadan Al-Buti. Dua jilid. Dia ini sangat alim dalam bab sirah dan dalam bab lughah. Jadi bila kita mengajar, kita belajar dengan dia, okey, sebab kita nak belajar dengan dia. Dia baca lagu-lagu mana pun kita tunggu. Eh? Kerana kita seorang saja murid. Dia baca kitab, kita dadah, seorang diri. Jadi kalau ramai, kalau kita rasa boring guru tu ataupun ngatuk mata, kita balik, kita nusuk belakang, kita tidur ke apa. Tapi dah kita seorang dengan seorang, tak boleh. Jadi terus kita belajar dengan dia. Tetapi lepas pada tu kita minta dia mengajar di masjid di surau. Neh, sebagai tanda penghormatan kepada guru kita sendiri. Jadi buat kuliah di surau, di masjid. Tetapi bila orang malam pertama orang mari ramai, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab dia serius. Serius. Bila ngajar serius gitu, orang-orang tua yang memang tak ada nak pergi mana-mana, tak ada hal, dia duduk sejik, tunggu, congok, ngatuk mata gitu. Orang muda-muda nak daripada luar dengar, nak masuk, memang tak. Orang yang kita ajak dah muda-muda suruh dengar, akhirnya tak berminat. Padahal dia ngajar tu ilmiah. Tetapi straight dan tegas. Neh? Tak ada buat lawak, tak ada, dia straight je. Jadi kita tengok dia ni alim besar, tak berjaya, kita buat panduan. Bila kita nak ngajar orang, bukan kita nak kata kelemahan guru kita, tak boleh. Neh? Dan ada beberapa orang lagi yang cukup terkenal, tapi bila kita ajak mari di masjid untuk buat kuliah, tak mendapat sambutan daripada orang muda. Orang tua, okey, pasal dia orang ni duduk sejik je. Orang muda tak minat. Sebab tu bila kita ngajak, kita buat joke dalam satu-satu masalah, dalam satu-satu persoalan. Sebab hukum ni, bila kita duduk witu puang, syaitan dia akan tiup kita kipah nak suruh ngatuk mata. Eh? Terutama macam semayang Jumaat lah. Kalau semayang Jumaat, dia tengok. Padahal kalau kita tidur hotel 5 bintang, tak ngatuk mata ke mana. Padahal hotel 5 bintang, katil ni 18 inci tebal. Tak boleh lena. Tapi semayang Jumaat jadi. Semayang Jumaat tu panah. Ha, jadi nak tengok benar-benar hotel 5 bintang, ialah ketika semayang Jumaat. Nah, khotib baca khutbah tu imam ni, angguk dua orang belakang. Nah, dia angguk tu maknanya aku tak tidur pada, aku dengar. Jangan kata aku tidur, orang belakang aku dengar, waktu aku angguk sebenarnya dia tidur. Sebab apa? Maka bila dengar khutbah dalam keadaan lantang begitu pun orang tidur, maka kalau kuliah biasalah orang tak berminat, terutama anak-anak muda yang memang tidak berminat. Nah, jadi kita selitkanlah dengan joke, buat funny, orang gelak dan sebagainya. Orang pun cerah mata, budak-budak pun seronok. Budak-budak disuka sebut ha cerita hobi-hobi dia, cerita ha motor, ha spoket, ha gitar, ha music, ha note, ha chord, masalah kumpulan band-band baru. Akhirnya budak-budak, oh seronok dengar. Eh, oh dia ni tahu juga. Jadi contoh, bukan mesti sebut gitu. Jadi bila kita buat joke, apa tujuan dia? Untuk tandingan Raja Lawak bukan? Kalau kita nak masuk Raja Lawak, kita daftar Raja Lawak. Nampak? Ha, tapi bukan. Biarlah dia nak kata kita Raja Lawak, Raja apa pun. Yang kita naknya, niat kita supaya orang-orang muda yang tak berminat dengan kuliah-kuliah yang agak
membosankan supaya mereka bertukar selera daripada minat ke panggung, minat karaoke, minat ke konsert, sudah minat mari kuliah kerana rasa terhibur, rasa seronok, boleh bergurau dan sebagainya. Macam yang kata tadi, jadikanlah, maknanya di mana saja kalau kita nak tarik orang dengan Islam, buatkanlah Islam itu perkara yang menghiburkan orang. Kerana manusia Allah cipta suka pada hiburan, maka dalam kuliah kita hiburkan mereka dengan sedikit lawak jenaka. Maka bila orang rasa terhibur, merasa dia rasa seronok, maka dia akan maintain dan ajak pula kawan dia, "Meh gi, ustaz ni seronok, bagus, tak boring." Lepas tu kita tengok penonton yang ramai. Nak Ustaz Don 30 minit ramai mencatatkan penonton. Pasal bukan straight gitu, ada slick, lucu dan sebagainya. Ustaz yang mengajar Quran budak-budak ni, ustaz apa lupa dah, Ustaz Zamri, habis ibu bapa minat. Pasal dia bergurau dengan budak-budak, bukan straight. Kalau straight, budak-budak dah minat nak tengok. Nak Ustaz Bollywood, dia bukan baca Quran ikut Hindustan, dia baca Quran tu ikut style orang Pakistan. Cuma dia selit ada lagu-lagu Hindustan. Jadi orang pun terhibur. Maka tengok sekarang kalau dia buat kuliah, ramai orang. Sedangkan yang balik Jordan, balik Mesir, Syria yang ngajar, tiga orang dengar. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK. Nah, jadi bila ada orang terhibur, mereka tidak boring dan rasa seronok, dapat hiburan dan dapat hukum. Ada orang kata, tak dapat benda, dia dapat ketawa saja. Kalau pergi kuliah UAI, tak dapat ilmu, dapat ketawa saja, dapat suka saja. Banyak juga tuduhan seperti itu. Jadi kita tanya ne, orang yang ada di depan kita ne, supaya jawab dengan jujur. Selama ni saya mari kuliah di Kelantan, dapat ketawa ke dapat ilmu juga? Anda? Nah, jadi sebab itulah kita jangan pedulilah dengan kata-kata seperti ini, tak akan jadi kudih pun pada tangan kita. Cuma kita peringat kata-kata orang tua-tua dulu, kalau benar maka kita berhentilah daripada kesalahan kita, kalau tegurannya salah maka biarkan berlalu seperti angin yang lalu di musim tengkujuh. Wallahu a'lam.